jangan. Oh, nyampe ke gue gitu loh. Racun ini dia, racunin gue. Welcome to Share Wheel, ketemu lagi dengan gue Sultan. Kali ini gue lagi ada di Tirta Motorsport. Ini salah satu toko kita yang ada di daerah Jakarta Selatan. Alamat lengkapnya ada di bawah sini, guys. Nah, untuk teman-teman sekalian, kalian bisa dapatkan velg-velg terbaru dari HSR karena banyak promo menarik nih. Kali ini gue ke toko karena ada mobil Swift yang lagi ganti velg nih. Jadi admin toko ini nelfonin, bang, ini ada Swift yang lagi ganti velg, orangnya minta difittingin dan dia pingin gue datang ke sini untuk ngebantu memilihkan velg yang terbaik untuk mobilnya. Oke, mobilnya lagi kita fittingin nih, guys. Jadi yang pertama ini gue pasangin velg CK05. Ini di ring 16 nih, karena standarnya mobil ini pakai ring 16 karena gue ganti velg pakai velg HSR dengan bannya Acelera. Ukuran bannya dulu di 195/55 di ring 16, ini dari Forseum nih, guys, kita pasangin. Nah, CK05 sendiri di ring 16 ini lebarnya turun 7 dengan ET di 42. Warnanya sendiri ini warna grey. Nah, request dari ownernya, mobil ini nggak pingin warnanya itu yang terang-terang, pinginnya yang agak gelap-gelap sesuai velg lamanya. Tapi menurut gue tuh kayak lu nggak kayak ganti velg kalau nggak ada perubahan warna. Dan apalagi mobilnya warna putih, jadi agak sedikit ngambang. Nah, ini yang velg yang pertama CK05, kita lihat velg selanjutnya. Ini ada HSR Bob di ring 16, lebarnya 7, dengan ET-nya di 42 juga nih. Warnanya ini sendiri warna grey polis, jadi face-nya berwarna grey, pinggirannya berwarna polis. Ukuran bannya sama di 195/55 di ring 16, memakai ban dari Acelera nih. Nah, ini kebetulan ban dari ownernya ring 16 juga pakai Acelera. Jadi pinggiran velgnya itu lebih ke dalam, beda dengan dipakaikan Forseum. Nah, itu berbeda karakter ban, kalian harus memikirkan juga. Jadi di toko kita ini banyak banget stok-stok ban, kalian bisa fitting ban juga. Selain fitting velg, kalian bisa fitting ban juga, guys. Nah, ini HSR Bob, PCD-nya single, dia di 4x100 tuh. Single PCD jadi kayak untuk mobil-mobil 400 dan 404 tuh tenang banget, guys. Jadi kalian tinggal langsung aja datang ke toko. Gimana velg yang kedua ini, kalian langsung komen di bawah. Nah, ini dia owner dari mobil Swift-nya. Langsung kita todong aja. Halo, Mbak. Nah, ini namanya Mbak Maya. Kalian mungkin yang penonton-penonton lama udah sering lihat Mbak ini di YouTube-nya HSR. Itu sejarah yang dulu ya. Iya, itu pertama-tama. Itu pertama-tama HSR main YouTube nih, ada Mbak Maya yang sempat nge-hostin juga. Jadi gua sepuhnya gua lah. Enggak lah. Oh, enggak ya. Ya enggak apa-apa kalau ya, bagi gua sepuh. Karena dia nge-review velg juga, guys. Nah, Mbak Maya, ini mobil lu kan Swift berwarna putih. Yes. Velg lamanya lu pakai HSR juga. Ring 16 warna hitam. Itu kenapa alasannya lu memilih velg warna hitam nih? Karena emang warna favorit gue hitam sih. Terus gue memang suka, kayak menurut gue hitam itu keren aja gitu. Kalau dipakai nama putih tuh kayak udah pas aja gitu bawahnya. Pas jadi aja. Karena sebenarnya gue lebih kayak orang nyari aman sih ya. Takut nggak sesuai sama orang, dia tuh kayak aneh gak ya kalau gue pakai warna yang lain atau apa gitu. Tapi kali ini dia gue suntik atau gue racuni. Lu kalau pakai velg yang warna hitam, mobil lu kayak ngambang, kayak nggak ganti velg. Gue bandingin nih tadi nih velg yang lamanya nih sama yang ini nih. Ini velg lamanya, ini velg yang baru nih, tuh. Nah, jadi ini kita bandingin, kan kayak nggak berubah kan kalau ini? Berubah. Berubah, kalau misalkan warnanya hitam juga yang ini, jadinya nggak berubah, guys, sama aja. Nah, itu kan ada velg kita fittingin. Lu pilih yang mana, ayo ikut gua ke situ. Yang dua ini belum, nanti kita pasangin, lu pilih. Nah, ini nih, antara dua ini velg, sama-sama ring 16 atau HSR Bob atau CK05, lu resapin, lu lihat-lihat, lu pilih yang mana? Gue udah dari tadi nih udah sampai voting juga di Instagram. Oh, tuh banyak sampai voting sih. Instagram, iya, oke. Okay. Karena gue saking bingungnya nih, kalau misalkan dari gue pribadi, gue suka yang ini nih. Yeah. Ini yang terbaru juga ya dari ini HSR. Ini terbaru juga, baru launching sekitar 2 bulan yang lalu, nah, benar. Pengen aja karena baru launching, gue nih yang pertama kamu pakai ya. Iya, sih. Jadi tapi, antara dua ini mana? Bingung, dua-duanya suka. Dua-duanya suka. Tapi yang itu juga oke sih, lebih kayak apa ya? Sportnya dapat tapi elegannya juga dapat. Okay. Kalau yang ini
gue suka tapi gue agak ragu yang mananya. Gue nggak suka keramaian sebenarnya. Nggak suka keramaian. Oke, kita kasih pikiran dulu. Kita cobain velg selanjutnya ya. Boleh. Boleh. Kita cobain velg selanjutnya. Nah, ini ada satu velg lagi Mbak Maya. Kita pasangin di sini. Dia kebimbangan sampai video call pacarnya, ya. Racun ini dia, racunin gue. Jadi kan terakhir tuh kita pilihin berapa velg ya kan, masih belum gua munculin terakhir KLG. Dan dia milih ini. KLG namanya. KLG. Alasan lu milih velg KLG ini kenapa? Karena memang dari warnanya sih dia kerennya tuh dia apa ya, netral sih untuk dipakai di Swift gue. Terus juga unik, uniknya ini kayak apa ya, kayak velg kaleng ya. Kayak velg kaleng tapi dia berbahan alloy. Kenapa ini baru lo kasih sekarang pas sudah terakhir? Dan tadi gue bingung mau pilih yang mana. Dari tadi udah pilih dari berapa velg? Gue 25 ya? Iya, 5 lebih lah. 5 lebih lah gue udah ganti. Nah, jadi alasannya kenapa gue kasih ini terakhir? Karena biasanya ini emang suntikan gue terakhir nih. Orang udah pening suntik ini langsung. Langsung. Karena velgnya sendiri bisa lo bawa kemana aja. Masuk buat sih ya, bisa. Misalkan lo bawa ada bawa touring-touring, velgnya oke. Buat perkotaan, oke. Jadi lu paling netral, apalagi warna silver ya. Dan dia ada dope di sini, jadi kayak bawaan pabrik gitu. Nih. Jadi ini fix ya? Gue fix ganti. Oke, kita pasang kepatnya. Siap, aman Maya. Sambil dipasang KLG-nya, ini gue pengen kasih lihat nih. Ini velg yang dipilih dia juga. Ini tadi siapa yang milihin? Ini gue tadi milihin. Ini lo rekomenin karena gue kan biasa pakai hitam. Terus dia bilang, udah biasa lo putih ke hitam kayak nggak ganti velg gitu kan. Terus dia kasih lah warna ini, cobain. Tuh. Sebenarnya sih oke. Cuma karena itu balik lagi gue nggak berani untuk warna-warna yang cerah gitu. Jadi kayaknya nggak deh. Ini ASR TJH di ring 16. PCD-nya 400, dia di ET 42. Yah, ini gagal ya, ini gagal. Enggak jadi, yang ini juga sama. Ini ada. Ini Sebun Suta. Nah, bukan. Restu, sorry. Restu, warna hitam sih soalnya. Ini juga gagal. Karena sama aja kayak velg dia. Enggak ada guna. Ini ganti velg, enggak kelihatan. Oke, berarti kita tunggu pasang ya, Mbak ya. Iya. Nah, jadi mobil Mbak Maya nih, Suzuki Swift, udah kita pasangin velg KLG ya. Ini fitment-nya enak banget dilihat dan tampilan mobil jadi berubah. Karena KLG sendiri punya karakter sendiri, guys. Oke, jadi sekarang saatnya di spuring, udah di balancing juga. Nah, untuk spek velgnya, ini ring 16, PCD-nya di 4x100. Jadi teman-teman tuh jangan ragu lagi, karena KLG ini tersedia dari ring 14, 15, 16, 17, sampai ring 18 untuk mobil-mobil besar. PCD 6x139 juga ada nih, dan warna juga lengkap, ada warna silver, hitam, warna grey, warna bronze juga ada. Nah, nggak lengkap rasanya, gue pingin nanya ke Mbak Maya, kalau misalkan mobil ini gimana nih, udah kepasang 4-4-nya, apa harapannya ke depannya tentang mobil ini? Mari kita tanya Mbak Maya. Sini dong. Weh, ini gua kalau ngeliat ini kayak emang udah atlet banget ya, tuh kan? Oh, jangan. Oh, nyampe ke gua gitu loh. Gokil, nyampe gak tuh? Mbak. Apa? Lu yang tadinya suka hitam-hitam, akhirnya jatuh hati kepada KLG. Udah kepasang 4-4-nya, gimana nih? Baru pertama kali dipasang, ada yang nanya tadi gua liat-liat. Betul. Itu ngapain Om ya? Omnya tuh kayak, dia ngeliatnya tuh, kok lucu ya ini velgnya, kok kayak velg kaleng ya deh, kata dia gitu kan. Saya suka loh modif-modif mobil sama velg dulunya, katanya. Ini keren loh, apalagi pakai Swift yang kecil, abis itu pakai yang silver, kata dia cocok banget, masuk banget sama mobil gitu. Itu, jadi nggak harus kan velgnya harus warna hitam. Tuh. Ini perubahan yang langsung jauh dari hitam ke silver, apalagi pakai HSR KLG. Nah, semoga kedepannya mobil ini bisa menemani lo di perjalanan terus.
Dan bakal nambah nih modif-modifnya di mobil ini. Velg kan amin. Udah. Mungkin mau ganti warna atau mau stiker. Boleh. Nah, bisa kan? Diceperin pakai lori kita eser. Tadi udah sempat ngomong BBK berapaan bang? Semoga dia pasang BBK. Kan dia udah drifting, udah nih. Mamanya udah main drifting juga 2023 ini ya. Nah, abis itu juga mobilnya suka dipakai daily. Nah, siapa tahu jadi mobil konten ya kan, mobil modifan. Nah, kita aminin aja kan. Amin Allah, semoga ada. Ada rezekinya. Ada rezekinya. Oke, Maya, thank you. Semoga ya, mobil lu makin kece lagi. Thank you juga buat Mas Harun. Tuh. Buat atas kesempatannya nih dari dia juga. Gue dapat apa ya? Dapat hadiah buat tahun baru. Nah, jadi tahun baru mobil baru. Pelek baru. Pelek baru, mobil pelek baru. Soalnya ngeliatnya kayak mobil baru. Oh, iya. Berubah langsung. Oke, Maya, thank you ya sekali lagi ya. Yoi. Nah guys, jadi gimana mobil Mama Maya pakai HSR KLG dari 5 velg yang dipilih dia akhirnya dia jatuh hati kepada KLG. Langsung komen di bawah. Kalau kalian mau langsung aja DM IG-nya HSR Wheel HSR Original, langsung aja karena velg ini banyak pilihannya dari 14 tadi gue bilang sampai 18. Segitu dulu video gue kali ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen untuk grupannya. Jangan di skip-skip, ingat velg, ingat HSR.